Yuhu, yang di rumah dan yang lagi lapar terus merapat yuk. Sekarang aku sama dua kerucil mau makan makanan Betawi yang membunca habis. Langsung aja yuk kita lihat prosesnya guys. Hula, ini dia nih, ada pecak ayam guys. Ayamnya kita goreng dulu nih. Uy, lihat tuh ayamnya nyaman banget dan berendam gitu. Jangan sampai lupa ya guys, ayamnya dibolak-balik biar matang merata. Nah, kalau udah kita angkat deh. Habis itu kita guyur sama bumbu pecaknya guys. Uy, lihat tuh warnanya jadi bagus banget guys. Bisa makan lagi sama Ucup sama Pitung guys. Kasih pantun dulu dong. Jalan-jalan ke Teluk Naga. Cakep. Di pulpen. Apa tuh? Kita hadir bertiga. Ya pasti mau makan di warung Bang Haji Apel. Cakep. Uy. Nah guys, ini udah ada menu-menu. Aku tuh paling suka banget sama makanan Betawi guys. Karena kenapa? Mereka tuh identik dengan pecak-pecak guys. Nih lihat guys, ini ada pecak ayam. Yes, ini endol banget pasti. Aromanya tuh segar banget. Lihat guys, ini ya pecaknya. Aku sengaja dibanyurin guys ya. Cobain kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ayamnya guys. Segar banget guys. Uy. Ini masih hangat banget guys. Enak banget ya. Bumbu pecaknya yang segar ketemu sama ayamnya yang gurih, sungguh ini nikmat abis guys. Guys, coba jujur ini, guys. Ya, aku suka banget sama ayamnya guys. Ayam itu gurih banget dan ini pecaknya tuh kayak agak asin dikit, tapi aku suka guys. Buh, mantep banget nih. Ayam goreng ketemu sama bumbu pecaknya, dahsyat. Aku mau coba pakai jengkol, mau nggak? Mau dong. Ini guys. Jengkolnya guys, dari bentukannya ini benar-benar kayak empuk banget loh. Cobain jengkolnya dulu ya guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Belawakan guys. Aduh Gusti. Ucup hitung. Gimana jengkolnya, enak? Enak banget. Guys, ini jengkolnya empuk pisan, edun, juara. Pakai nasi guys, tuh lihat. Ya, berbakan bismillahirrahmanirrahim. Jengkolnya benar-benar legit banget, berduet sama ayam pecaknya, berdansa di lidah aku guys. Rasanya itu, mereka tuh pas banget guys ya. Nggak terlalu pedes banget, asinnya pas, manisnya pas. Jengkol sama ayam ya, langsung meluncur guys ke dalam lambung guys. Juara ya. Dioper-operin guys. Enak ya? Enak banget guys. Pakai nasi guys, jangan kasih kendor deh makanan enak begini. Sekarang, aku mau nyobain ikan nilainya. Aduh, ini enak banget pasti nilainya guys. Betul guys. Tuh. Dagingnya benar-benar putih banget dan ini masih panas guys. Kayaknya masih fresh nih ikan nilainya. You guys. Ayo kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Take your things cause it's over. You can cry on my shoulder. Guys, jujur ya. Ini menurut aku pencaknya tuh enggak ada yang gagal sama sekali. Betul. Dia punya bumbu benar-benar luar biasa banget guys. Seseger itu ya kan, Cup? Betul banget kan, Cup. Ya kan? Mantep parah nih makanan di sini. Enak semua, guys. Bumbu pecaknya merah merona. Ketemu sama ikan nila yang fresh, nikmat banget, guys. Petainya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, petainya, guys. Gimana, Cup? Gokil!
Tapi emang benar ini, pas banget, cocok. Yang kepo sama kita makan hari ini di mana, kalian langsung aja cek Instagramnya @bikinlapertransTV. Semua informasinya lengkap ada di sana, guys. Ya kan? Jangan kemana-mana ya, guys. Abis ini aku sama dua kerucil ini bakalan bikin lapar kalian. Stay tune di Bikin Lapar ya, guys. Lapar terus.